cok, bangsat. Oh, kiri dengki jalan kirinya. Bawahnya sekarang aja tuh agak kurang enak aja pakai peninggi, cuma emang ketampilan enak sih, tapi ke handling emang benar-benar tai ampas kalau pakai peninggi mas, ketampilannya emang bikin gagas kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi pada hari ini pada tanggal 25 Juni 2024 kita akan hari ini ke mana ini teh? Ya ke mana ya pokoknya mah. Pantai. Ke Pina pokoknya mah. Semoga diberikan kelancaran. Amin. Diberikan keselamatan. Amin. Selamat sampai tujuan dan selamat kembali. Amin. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa dibutuhkan. Siap berat. Yo yo. Selamat ya. Ada ada. Tok tok tok. Eh. Di orang tua aku mah ya teh. Soalnya orang tua mah. Pelek mah dilunturin warnana. Romo lungkul no di chat. Empat harian muntah salah kemarin. Empat hari apa tiga hari gitu. Cepet dah. Aja, motor aing sekarang tampilannya banget. Rubah warna velg. Velgnya gua lunturin kemarin tuh. Jadi dari warna biru jadi warna aslinya. Terus dipoles dikit tuh. Kelihatan enggak? Kelihatan lah. Nanti aku ya kali gua liatin tuh. Warnanya cakep kan. Ini gua habis dipoles tadi. Subuh-subuh moles velg ini. Sekarang kita mau ke Santolo. Tinggal gua ganti lagi nanti dekalnya. Mau ganti warna biasa sih. Ini kan chrome. Mau diganti warna biasa nanti. Cuma ini kabel-kabelnya belum dirapihin lagi. Nantilah buat dirapihin.
aing jadi di depan, Cok. Aing mah enggak hafal jalan, eh. Sosoan di depan. Enggak hafal jalan, sosoan di depan, Cok. Pakai peninggi jadi kaku di apa nikungnya. Biasanya mah kalau apa sebelum pakai peninggi enak. Oh, tahu crispy nasi uduk. Enak ya. Lapar tapi udah pada mau jalan, cuma langsung. Tadi cuma makan gorengan aja. Ada bubur ayam, enggak terlalu suka bubur ayam gua mah. Ini selang rem harus ganti aja yang panjang. Kependekan nih selang apa selang remnya. Kopling aing kayaknya terlalu jauh. Mang, temawa kunci 12 nya? Temawa kunci 12? Koplingnya gimana mah? Terlalu jauh itu? Nyeting koplingnya dulu, kayaknya kejauhan. Kemarin habis dibongkar kan bloknya. Kurang kemana? Kasih agak dekat lagi memang. Kayak agak slip atas mah. Kayak agak slip atasnya. Kemes setting setting dari sini, we. Akhirnya baru menemukan konsep yang pas. Warna velgnya kayak gini cakep, cuy. Karena soalnya rangkanya silver kan. Kalau rangkanya hitam, biru kemarin bagus. Ya, biru bagus sih, cuma terlalu gelap gitu kesannya. Kalau di WR cocok biru, velg biru. Soalnya rangkanya hitam kan. Jadi kelihatannya sangar gitu. Kalau ini kemarin kayak agak kurang pakai velg warna biru. Makanya udah dilunturin kayak gini. Ini diganti, terus jari-jarinya juga ganti baru pakai yang warna silver. Kan kemarin mah jari-jarinya silver apa? Hitam. Nepelnya juga ganti. Kalau warna nepel tetap biru sih. Cuma birunya beda sama yang kemarin. Udah nih. Tinggal rapihin lagi nih. Banyak yang acak-acakan, Cuk. Nantilah. Terlalu keras kayaknya ban belakang teh. Ini stop lampnya juga baru nih. Stop lampnya pakai VR 150. Cuma aduh, ngegeol lagi. Motor udah main ganteng lah. Velgnya udah ganti warna. Main tinggi, Cok, ini. Kemarin ditambah tinggi depan 6 cm. Ada yang trouble motornya. Si William, Bapak Willy. Akinya ngedrop tiba-tiba. Spoolnya kena ya 1.500 melayang. Itu bekas. Kalau baru 3 juta.
baunya enggak enak, cok, anjing. Jalurnya, tapi kalau motor yang kayak enak buat tikung nggak akan enak juga. Anjir, gila pemandangannya tuh. Jalurnya enak, cok. Mobilnya cakep, anjir. Keren mobilnya, cok. Bener jalurnya enak, cok. Tuh lihat pemandangannya. Aduh, aspalnya agak licin. Nungguin yang lain lah. Nungguinnya di depan aja, jangan di sini. Jalurnya enak, cok. Cuma kalau pakai ban yang lebih bagus kayaknya lebih enak lagi nih. Bisa menikmati tikungan-tikungannya. Hah? Gak usah terlalu banyak ngomong, nikmatin jalannya aja ya. Soalnya bingung juga tuh mau apa, mau ngomong apa. Wih, si bapak-bapak. Kasihan, udah lama gak ke Ciwidey jadi udik. Pemandangannya, cok. Kasihan, naik kayaknya terlalu lama di apa? Terlalu lama bersemedi di kosan kayaknya. Jarang-jarang keluar. Keluar paling dalam-dalam kota doang. Kita
lanjut lagi. Ini jalurnya masih enak nih. Cari video-video dikit. Hampir aing lurus, cok. Jalurnya enak gini, cok, anjir. Teteh. Ngapain, teh? Kelewat. Pemandangannya cuk. Cuma sayang ini udah agak siang. Kayaknya kalau lebih pagi lagi kayaknya lebih bagus. Ini udah agak siang kayaknya jam 9 nih, kayak jam 8 apa jam 9 tadi. Jalurnya udah mulai enakan lagi. Ternyata masih enak, pokoknya pas pakai peninggi. Karena bannya gua kempesin kan. Tadi bannya terlalu keras kayaknya. Kebablasan aja. Kalau suasananya kebun teh kayak gini tuh lagunya enaknya yang ini, Acha Septriasa. Apa pernahkah kau meraih hari-hari paling indah? Kukir nama kita berdua di sini surga kita. Kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegas sebisa mungkin. Takkan pernah na 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 hilang. Iba ba 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 ba. Susul tuh dua orang. Anjing, hampir. Depan Mang Ecot sama siapa itu? Sama Dava kayaknya, Mang. Wih, pemandangannya bagus sih kalau bikin video ini, Mang. Oh, bukan deh, Mang Ecot sama si Aldi. Kalau 140 bukan nih, mesinnya GL tapi.
aja ya. Enak gitu tuh. Ya ini rombongannya kita bukan-bukan kayaknya mah. Lurus kan daerah latihan. Oh salah nih, cuma emang kalau belok ke apa nikung ke kanan kaku ya, beda kalau nikung ke kiri tuh. Nikung ke kiri mah pede anjir. Aing kaget aja tikungannya tajam cu. Kita berhenti sini dulu. Cek nih kamera tadi, dari tadi nge-record kan. Anjir pemandangannya cok, video di sini kayaknya bagus nih. Kita ikut apa sih aja video-video. Tapi kayaknya nggak jadi ya, lanjut aja. Panas cok. Anjir tikungannya ngeri-ngeri cok. Kalau kayak gini mah gak berani ay, curam terus tajam langsung kan, masalahnya jurang cok. Hampir lurus cok. Anjay, mabar. Masih agak jauh kayaknya, mungkin sejam dua jam lagi, saya tidak tahu. Oh, kepencet kopling tuh. Aing kemana cok beloknya dulu. Duluan ang. Wih pemandangannya tuh situ bagus cok. Mandi di kalinya enak anjir, bersih airnya. Cuma kita tujuannya kan ke pantai, bukan ke kali. Tuh pemandangannya. Cakep kan anjir. Ih. Beloknya begitu, Bang.
Kenapa kalah sama ban sabun tuh? Kuai shaker di belakang aja. Pantainya sudah mulai kelihatan, saudara-saudara. Kita sudah di daerah pesisir, sudah di daerah pinggir. Itu pantai kan. Ngantuk, cok, anjing. Gimana enggak ngantuk, jalannya lurus terus, cok. Ditambah lagi jam-jamnya ngantuk ini, jam 11, jam 12. Setengah 12 ini. Pantainya masuk situ tuh. Penginapan pantai 20.000 satu motor masukin. Standar lah, gak mahal. Kalau sampai 50.000 satu motor kayak gitu baru mahal. Kawasan Garut Santol. Mataharinya menyala, bangku. Mandi jam segini gosong kulit yang ada, cok. Harus jam-jam 3, jam 4 baru bisa mandi. Sakit pantat abang bu, anjing sakit cuk pegel ini. Biar udah ditambah busa sama aja tetep aja. Ini stop lamp tadi lepas cuk, sama gua digunting kabel. Kalau udah bagus pakai stop lamp yang ada spakbornya mana tadi. Tapi lepas tadi. Besok baru dipasang. Kalau pakai stop apa spakbor yang tadi itu kayak lebih apa aja, kayak lebih rapi aja tampilannya. Jadi lebih proper gitu anjay. Tapi emang cakep sih tadi pakai spakbor yang VR itu. Gitu cakep. Kayak kakinya SE. Kayak kakinya cakep. CRF. CR. CR seru. Kurang kemarin waktu itu dijual padahal aramnya murah. 2 juta pas 18 gitu. 2 juta injul 18 tapi can pen. Di mana? Panas sih. Johan Pengalengan. Johan Kudeng. Oh. Anjing menyala, cuk. Nyala mataharinya. Ih. Menyala bapakku mataharinya anjir. Cok. Ini mau mandi mah jam segini gosong yang ada. Siapa sih dong? Ayo Pak Dung. Ayo Pak Dung. Udara ini jalan gitu. Anjing ngeter aing cakep gini cok menyala anjir. Bekalnya krom, kayak kakinya mengkilat. Ini kurang apa lagi motor? Kurang duit aja. Aing tidur bangun jam 3 aja langsung pulang kok belum. Aing datang ke sini cuma numpang tidur aja. Oh.
Hai Mas Mas Papua. Pace. Iya Mas Papua. Su transfer kah? Iya bat. Mama su transfer gosip. Sudah bapak, bapak mau apa bapak? Bapak gosip. Ini Mister and Mrs. Satu lagi. Oh satu satu lagi. Iya. Itu tuh. Dua. Ya. Pakai es. Hah? Cok. Eta makan pakai nasi kok. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 11 motor sih. 10 11 12 tambah matic 14 motor. Cuma yang 2 motor balik karena yang satunya trouble, akinya enggak ngisi. Kita mulai dari ujung. Ini ujung nih KLX nih. KLX 150 bule nih. Beuh kayak kakinya coy, USD-nya CR, Honda CR. Gede anjir. Siap, Bu. Taruh di sana aja, Bu. USD-nya CR, armnya juga nih CR. Udah cakep. Mononya ori kayaknya, ori KLX. Asli KLX kalau pakai kaki-kaki apa, kaki-kaki SE kayak gini cakep anjir. Bodinya Gordon. Nggak tahu modifnya habis berapa. Ini KLX body Gordon, USD standar, armnya juga standar. Ini juga ini mah The Tracker 150. Kalau ini KLX 250, ini juga 1, 2. Tadi KLX 250 ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Cuma yang duanya balik karena trouble yang satu. Akinya nggak mau ngisi, nggak tahu itu apa spoolnya atau apa, nggak tahu. Kalau itu WR tuh, punya sidap. Ini KLX. KLX, paling banyak KLX cu. On 8 CRF 1 deh, ada CRF 1. Ini KLX 250. Anjing jalan di atas kerikil sakit ya. Ini punyanya si Pace Papua nih. Pace Aldi namanya. Nah ini punya aing. Anjir. Jadi kemarin tuh di motor velgnya gua lunturin, tadinya kan warna biru tuh. Gua lunturin. Lunturinnya pakai apa? Pakai soda api. Karena kalau untuk warna velg kayak gini kan dia anodized bawahnya. Jadi kalau buat ngelunturin anodized tuh dia pakai soda api, bukan paint remover. Kalau remover tuh buat cat. Jadi pakainya soda api. Jadi kayak gini hasilnya. Ini warna dasarnya terus agak gua poles. Sebenarnya tanpa dipoles juga warnanya udah bagus sih. Kalau nggak dipoles tuh dia jadinya silver ngedop gitu. Silver ngedop, cuma kalau dipoles dia jadinya mengkilat kayak gini. Gua ganti kemarin jari-jarinya, terus tromolnya juga gua cat ulang karena kemarin tromolnya ya gitulah kualitas catnya kurang bagus, jadi gua cat ulang lagi biar lebih bagus. Warnanya juga lebih bagus. Jari-jarinya juga gua ganti, tadinya hitam jadi chrome kayak gini. Kalau kayak gini velgnya jadi lebih masuk sih ke motor karena kan rangkanya silver. Kalau kemarin warna biru kayak terlalu gelap gitu kalau gua lihat. Terlalu gelap. Kesannya ditambah jari-jarinya hitam kan. Jadinya kayak apa ya, gelap gitu. Kalau kayak gini warnanya jadi lebih terang. Lebih clean. Cuma ini sayang anjir, spakbor belakang lepas. Bautnya lepas. Padahal udah bagus tadi gua pakai spakbor belakang. Kelihatannya lebih rapi, lebih proper gitu anjay. Spakbor belakang tadi gua pakai VR Cross 150. Cuma tadi jatuh bautnya lepas, jadi gua lepas, nanti besok baru gua pasang lagi. Nih armnya juga nih belakang gua poles nih. Gua poles pakai autosol. Tuh, gampang molesnya. Cuma digosok sedikit dia langsung mengkilat. Tuh, tromol juga semua gua cat depan belakang. Cakep kan kalau kayak gini mah, warnanya lebih jadi lebih masuk aja sama rangka. Karena kemarin gua masih bingung sama konsepnya nih motor. Kayak enggak masuk aja kemarin konsepnya. Karena gua warna apa rangkanya di silver. Kalau rangkanya dibikin hitam, mungkin velg biru kemarin sangar. Cuma karena rangkanya silver, velgnya biru, jadi kayak kurang masuk gitu. Kayak kurang apa ya kesannya? Terlalu gelap kesannya warnanya. Jadinya udah gua putusin, gua lunturin untuk jadi ya udah gua putusin untuk lunturin warna velgnya. Gua bikin kayak gini, gua miripin sama kayak punya Alung kayak kemarin yang gua review. Kan ada tuh videonya. Cakep. Cuma ini nanti dekalnya mau gua ganti lagi yang warna biasa. Tapi enggak tahu sih, kayaknya warna kayak gini juga cakep sih sebenarnya. Tuh. Dia mengkilat kan, jadi kayak sama velg lebih masuk gitu. Ini punya si Boti. Si Boti-Boti itu punya si Aang. Kalau ini udah full Brembo depan belakang, kalipernya. Knalpotnya Akraprofik. Anjir nih power boomnya gede ini cu. Tuh.
nih mau mandi tapi nunggu mataharinya agak ini dulu, tadi panas cuy. Acing. Aku mah panas dah. Kita jualan apa, Mang? Itu kan ikan ngejaring. Ngejaring ikan. Ini tuh ngejaring tuh akhirnya gitu. Lauk, 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 lauk. Kirain teh mau dijaring keluarnya sapi lah ini kan. Ini lihat lihat air laut bawahnya pengen mandi, cuy. Itu jual-jual ikan, cuy, ikan hidup. Mau dibawa pulang mau beli, tapi nanti sampai rumah pasti mati anjing. Motor udah turun, cuma yang berani turun cuma dua sih, yang lain nggak mau turun. Yang turun cuma ini. Tuh, satu bannya gua tanemin di situ biar buat video-video. Jadi nggak usah standar, karena emang susah di standar so di sini. Sama ini si Yudi satu si Boti. Ini pasirnya agak lembek. Ada ya biasanya yang pasirnya keras. Itu gampang kalau pasirnya keras. Cuma ya kalau nurunin motor kayak gini nyarinya pasirnya yang tipis, jangan yang tebal kayak gitu. Tadi gua salah jalan tuh ngambil pasir yang tebal. Cakep anjir. Tapi kayaknya dekal ini cakep juga sih. Apa ganti yang warna biasa lagi? Itu lagi narik jaring. Narik jaring yang keluar sapi bukan ikan. Cuma kok airnya kayak kotor. Hitam anjir. Mandi gitu. Ini kita PP, ini nanti jam 3 jam 4 baru kita balik. Start jam 6, tadi nyampe jam 12. Diam berapa jam doang terus pulang. Nanti pulang jam 3 jam 4 lah. Bisan. Yes, videographer. Cing ganteng gitu muter aing cuk bangsa. Cover joknya juga baru dari Super Sub. Guys. Nih, ini cover jok yang waterproof dari Super Sub. Cuma ininya lepas. Anjing 3 jari masuk, cuk. Anjing 4 jari goblok. Nah, aing mah dua cok kecil. Knalpot mana coba? Knalpot mana berapa jari? Oh, dua cok sama. Aing dua. Nusi Rizky gede aing. Sudah main-main di pantainya. Sekarang kita balik. Mendung cok, anjir tuh. Ah, udah hujan di sana mah. Sekarang jam 3 apa jam 3 apa jam 4 tadi? Jam 3 kayaknya. Coba lihat jam. Ini nyampe-nyampe Bandung nih paling jam-jam 6 jam 7 ini mah. Kayaknya. Balik lewat mana? Balik. Sana kemana? Sana kemana? Garut. Garut kota. Tapi tadi ada nasi lagi. Sedang berarti jadi nasi. Anjing ada monyet dong. Kok diikat? Jireneng monyet liar cok. Los kompresi. Oh,
apa teng gigi? Obeng, obeng. Kunci hati ayo. Hei, cemburu ya. Kita takut. Masih aku pun aku tiba-tiba mau berbagi. Bae, udah boga dua berarti ya. Cowok jeung cewek. L apa? LGBT tit. Hah? Koin. Rembosnya olinya. Balik motornya coba. Kata bajuknya apa? Makanan juga nama banyak kehidupan. Benar ya. Ngelos ya mah. Kita dengar maju jurusan intinya. Dibantai kita rek. Ngelos kompresi. Sampai yang ke dalam ya, Mas. Mau begitu mau gerak. Cing bilet ganteng gini. Motornya los kompresi, los kompresi. Tiba-tiba mati. Ya, berakhir didorong motornya. Nyari bengkel terdekat buat di ini sampai Bandung. Los kompresi kayaknya. Soalnya di start kayak apa kayak ringan gitu.